Oke, di video kali ini cara kita untuk mematikan HP Samsung A04 tanpa menekan tombol power. Nah, biasanya kan kita cukup menekan tombol power seperti ini. Di sini kan baru kita bisa ada pilihan daya mati. Jadi di sini kita juga bisa tanpa harus menekan tombol power, kita bisa menonaktifkan HP ataupun mematikan HP Samsung A04 ini. Nah, caranya sangat mudah ya. Oke, buat teman-teman yang baru menonton video ini, bantu like dan subscribe channel ini biar kita lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Caranya sangat mudah ya teman-teman ya. Di sini kalian scroll seperti ini. Nah, kemudian kita tarik lagi ke bawah. Nah, ya kalau di HP Samsung A04 seperti ini. Nanti di bagian atas kalian lihat ada tombol power. Nih, ada tombol power ya. Kita tekan. Nah, maka kita akan diarahkan mematikan daya secara otomatis ataupun mulai ulang dan mode darurat. Di sini kita matikan daya, tekan saja. Nah, tekan lagi. Nah, maka ponsel kita berhasil dimatikan. Nah, ini mati ya. Nah, ini kita tekan nggak akan hidup. Nah, oke, caranya seperti ini teman-teman ya, mematikan HP Samsung A04 tanpa harus menekan tombol power. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika ada pertanyaan, komentar saja di bawah, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.